Oke, bisa saya jelaskan untuk penangkapan awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan pada saat warga berada di sekitaran SD di daerah Ciranjang melihat yang bersangkutan itu bolak-balik dan seperti sedang mencari sesuatu di dekat SD. Pada saat didatangi oleh tim, ternyata yang bersangkutan membawa sabu, kedapatan sabu di dalam saku celana yang berada di dalam bungkus rokok merek Bolt. Apakah itu benar pegawai PT KAI, Komandan? Sampai sejauh ini, yang bersangkutan mengakui memang dia karyawan honorer dari PT KAI. Untuk sabunya sendiri berapa banyak, Komandan? Untuk sabunya kurang lebih sebanyak 5 gram. Barang bukti yang diamankan berupa handphone, kemudian sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu seberat 5G dan bungkus rokok. Pada saat ditangkap, dia itu mau mengedarkan atau mau justru mengambil begitu? Dia pada saat ditangkap itu akan mengambil barang atas suruhan orang dengan inisial A, dan pada kita dalami itu yang bersangkutan katanya ada di dalam lapas, tapi masih kita dalami. Pada saat penangkapan itu, pelaku sendiri itu sedang saat masih bekerja atau sudah? Sepulang kerja, karena waktu itu jam 11 malam penangkapannya. Diedarkannya di mana saja? Rencana mau diedarkan di depan rumahnya, di sekitaran rumahnya, di wilayahnya, di Sayang kalau nggak salah. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini diprediksi ada pelaku yang lainnya? Kalau sampai sejauh ini tidak ada, tapi tim masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Selain daripada sabu, barang bukti apakah ada semacam ID card dari kepegawaian PT KAI tersebut? Kalau ID card tidak ada, tapi yang bersangkutan pada saat diamankan menggunakan jas hujan JJ Daop 2 kalau nggak salah itu. Bisa saya jelaskan untuk penangkapan awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan pada saat warga berada di sekitaran SD di daerah Ciranjang melihat yang bersangkutan itu bolak-balik dan seperti sedang mencari sesuatu di dekat SD. Pada saat didatangi oleh tim, ternyata yang bersangkutan membawa sabu, kedapatan sabu di dalam saku celana yang berada di dalam bungkus rokok merek Bolt. Apakah itu benar pegawai PT KAI, Komandan? Sampai sejauh ini, yang bersangkutan mengakui memang dia karyawan honorer dari PT KAI. Untuk sabunya sendiri berapa banyak, Komandan? Untuk sabunya kurang lebih sebanyak 5 gram. Barang bukti yang diamankan berupa handphone, kemudian sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu seberat 5G dan bungkus rokok. Pada saat ditangkap, dia itu mau mengedarkan atau mau justru mengambil begitu? Dia pada saat ditangkap itu akan mengambil barang atas suruhan orang dengan inisial A, dan pada
kita dalami itu yang bersangkutan katanya ada di dalam lapas, tapi masih kita dalami. Pas pada saat penangkapan itu pelaku sendiri itu sedang saat masih bekerja atau sudah? Sepulang kerja, karena waktu itu jam 11 malam penangkapannya. Diedarkannya di mana saja? Rencana mau diedarkan di depan rumahnya, di sekitaran rumahnya, di wilayahnya, di Sayang kalau nggak salah. Pasal yang dikenakan kemana? Pasal yang dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini diprediksi ada pelaku yang lainnya? Kalau sampai sejauh ini tidak ada, tapi tim masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Selain daripada sabu, barang bukti, apakah ada semacam ID card dari kepegawaian PT KAI tersebut? Kalau ID card tidak ada, tapi yang bersangkutan pada saat diamankan menggunakan jas hujan JJ Daop 2 kalau nggak salah itu.